mau bawaan dari mana, setidak-tidaknya dia harus bersih. Ya. Ini bau tidak ini? Iya, tidak rasa, tidak bau tidak. Ya. Soalnya kalau kalian tidak rasa baunya, ya, berarti jangan-jangan ada apa? Ada virus. Ya. Ya, bukan soal begini. Ya, mau bawaan dari mana, setidak-tidaknya dia harus bersih. Ya. Ini bau tidak ini? Kalau dipakai kok pasti bau, tapi sekarang tidak. Ya. Terasa tidak ini? Terasa. Bagaimana kau rasa? Ya. Kok tadi tidak rasa bau? Kalau dipakai bau. Tidak. Sekarang ini rasa tidak? Iya, tidak rasa, tidak bau tidak. Ya, soalnya kalau kalian tidak rasa baunya, ya, berarti jangan-jangan ada apa? Ada virus. Tidak ada siapa yang urus kebersihan apa di apa bukan di kantor Pak Alex. Pak Alex siapa? Ada yang punya cleaning service. Cleaning service ya. Berapa orang kita? Satu Pak. Satu sih ya. Yang ruangan ini sungguh memperhatinkan sekali. Saya butuh dulu Bapak bersih atau tidak, ya. Begitu. Termasuk lingkungan ini, ya. Begitu. Mana Mas Patrik? Saya sudah yakin kalian yang ambil sampah terus menimpakan ke kanan orang. Tidak dapat. Yang ini, ya. Kamu apa dulu ya? Itu ya. Mana tadi itu apa itu? Siapa yang pegang tadi itu apa itu? Absen. Mana tadi bukunya? Berapa? Absen. Tidak, yang dokumen yang saya kasih itu mana? Ambil dulu. Totalnya berapa? Yang PNS. Tidak, totalnya berapa? Keseluruhan. Berapa? Ada bagi dua nih Bapak absennya. Untuk PNS dengan honorer. Iya, berapa total? 37 tambah 40. Hah? 37 tambah 40. 70.
Pasir, ini bagi-bagi bagaimana nih? Berapa total ini pekerja? 77 Bapak, semuanya di sini. Berapa? 77 orang. Terus 77, yang hadir ini segini saja? Berapa? 20. Hah? 20 Pak. Hadir 20 orang. 21. Yang hadir ke puncak loh. Positif siapa? Saya minta satu perempuan, satu laki-laki di samping. Ya. Di samping ini, satu laki, satu perempuan yang penciumannya sangat bagus. Ya, di samping. Salah satu ciri orang positif itu, dia tidak bisa bedakan antara ya harum dan baunya busuk. Bentar kita sama-sama cek di dalam. Yang pertama, musuh pertama itu adalah ya COVID. Musuh kita kedua ya adalah etos kerja. Etos kerja yang rendah. Datang kantor mau jam berapa saja. Pokoknya suka-suka saja mau jam berapa, ya. Itu musuh. Mbak Sekda, ini hampir jam berapa? Pak Kadis, ya. Waktu jam 7 tadi berapa orang yang Pak? Sudah ada? Ada 20 Pak. Iya. Berapa total seluruh Pak? Personil yang ada di sini? Yang PNS ada 40, yang kena kontrak ada 60. Ada 60? Ya. Nah, 20 yang hadir pertama berarti 100 berapa total? 100 berarti ya ada 80 ya, itu aslinya musuh.
karena mereka tidak mau berubah. Apa sikap Pak Kadis terkait dengan yang 80 orang? Ya? Kita sama-sama saksikan ya, sebentar di dalam ya. Kalau lingkungan kamu punya ini sudah pasti sangat jorok. Sampah coba di samping itu. Kita selalu omong kita ini daerah tujuan pariwisata super premium. Ya. Bagaimana kita bisa kendalikan omong, yakinkan masyarakat kalau lingkungan kita juga sangat kotor? Saya sudah perintahkan orang gugus tugas untuk buat rangka kerja dan SOP. WC yang tidak bersih maka ditetapkan menjadi positif COVID, maka karantina. Saya juga sudah koordinasi dengan gugus tugas provinsi khusus untuk Manggarai Barat yang lingkungan dan WC-nya ya tidak terurus ya, kita tetapkan sebagai ya positif COVID. Karena yang tidak bisa bedakan baunya busuk luar biasa atau harum hanyalah orang bagi masyarakat yang Manggarai Barat. Saat ini Bapak Bupati Manggarai Barat Bapak Anastasius NDSS berada masuk kantor disiplin di Dinas Perumahan Rakyat. Beliau melakukan sidak pagi hari mengecek tentang kehadiran dan kebersihan kantor tersebut. Dari total personil ada 100 orang jadi ada yang hadir baru 20 orang hanya karena COVID. Di surat edaran maaf yang terakhir, hadir baru 21 8, orang sehingga Pak Bupati Manggarai Barat meminta kepada Kepala Dinas Perumahan Bapak Sus Rafael ST untuk memberikan sanksi tegas kepada yang belum hadir pada saat ini, dan penegasan beliau juga terhadap kebersihan lingkungan. Sehingga setelah ini Dinas Perumahan akan melakukan kebersihan lingkungan kantor tersebut. Selamat pagi dan selamat bekerja teman-teman yang ada di sini. Saya minta dua orang ya. Kita cek kembali karena saya sering masuk ke sini. Menurut saya itu bau ya. Saya cerita untuk personil yang lebih sisi. Sama-sama kita tadi kan ini yang bau. Ya.
Ya semua yang telat tren ke siapa suhu angkat ini. Ya. Pokoknya satu jam lagi pasti saya cek lagi. Kadis jam 10 di foto Pak Kadis tempat sampahnya. Nanti di foto multi grup. Siap. Oh itu sudah kosong. Siap. Termasuk apa? Iya. Biar orang betah di kantor kalau ruangannya harum pasti orang betah. Gitu. Tapi kalau tidak ditata dengan baik lingkungannya, orang punya keengganan untuk untuk datang di kantor. Satu jam lagi. Koordinasi sudah dengan polisi. Kau datang lagi cek gini lingkungannya. Ya. Bersih itu ya. Baik.